من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab al-amalu fi jami'is salah. Hadis yang pertama tu kita dah baca. Hadis yang kedua pun dah kan, iaitu Nabi boleh melihat kita, melihat para sahabat daripada belakangnya, iaitu Nabi salat. Nabi kata dalam hadis Abu Hurairah tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atarawna qiblatiha huna فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِ ظَهْرِي. Hadis ni selalu kita dengar. Dah kita baca ke? 397. Fawahish. Berikutnya Qubak semua tu dah kan. Hadis 397. Wa haddatsani an Malik an Yahya ibn Sa'id an Nu'man ibn Murrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma tarawna fi syaribi was-sariqi waz-zani wa dhalika qabla an yunzala fihim. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Daripada Malik, dari Yahya, dari Sa'id, dari An-Nu'man bin Murrah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraun, apa pandangan kamu semua tentang asyaribi wasariqi?" Syarib, kaki minumlah, orang yang mabuk ataupun, dan kedua wasariqi, orang yang mencuri, dan wazani, penzina. Wa dhalika qabla an yunzala fihim, yang demikian itu sebelum turunnya kepada mereka hukum tentang minum, tentang mencuri dan tentang berzina. Sebab itu dia kata qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Jadi sebab itu para ulama sebut dan disebut di situ, maksudnya ayat Al-Quran belum turun lagi dalam menyatakan pengharaman arak, pengharaman mencuri dan berikutnya zina. Kalau sebahagian hadis yang kita dah pernah baca dulu dalam kuliah subuh, Nabi tanya apa pandangan kamu tentang masalah zina, maka mereka menjawab ianya suatu perkara yang haram dan telah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dan Nabi kata, tahukah kamu orang yang berzina dengan jirannya itu lebih, orang yang berzina dengan 10 orang perempuan lebih ahwan, lebih ringan daripada orang yang berzina dengan perempuan jirannya. Dari waktu dalam hadis tu ditanya apa hukum, maka mereka kata haram. Dan itu menunjukkan ayat Quran telah pun diturunkan. Tapi dalam hadis ni dia kata sebelum diturunkan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka mereka pun menjawab Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian qala hunna fawahish. Hunna maksudnya semua benda-benda itu merupakan fawahish. Semua itu adalah perbuatan keji dan ada hukumannya. Wa fihinna uqubatun,
وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. Dan yang paling teruk sekali pencuri itu ialah pencuri yang mencuri di dalam solatnya. Wa kaifa yasriqu salatahu ya Rasulullah? Macam mana dia tu mencuri dalam solatnya wahai Rasulullah? Nabi kata la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Perkataan fawahish ialah suatu benda yang keji atau suatu benda yang berat. Fawahish, benda yang berat, benda yang sangat keji. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan fawahish, ma zahara minha wa ma batan, apa yang zahir dan apa yang batin. Jadi fawahish kadang-kadang dia merujuk kepada zina, merujuk kepada liwat, itu benda-benda yang keji. Tapi secara umum fawahish, maka dia dosa-dosa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi na'quba, dan ada uqubah, ada balasan, ada iqab, ada azab yang disediakan bagi orang yang minum, bagi orang yang mencuri dan bagi orang yang berzina. Kemudian Nabi baru masuk kepada bab yang Nabi nak cakap, wa aswa usariqati. Yang paling teruk sekali pencuri ni bukan pencuri yang mencuri barang orang, tapi yang paling teruk ialah mencuri di dalam solat. Kata al-Imam al-Baji, perkataan ataupun dikatakan lebih teruk mencuri itu kerana kalau mencuri harta benda orang, itu dia ambil hak orang lain kemudian dia pakailah. Tapi mencuri dalam solat ini, dia menghilangkan suatu yang sepatutnya dia dapat tapi dia tak dapat, maka itu lagi teruklah. Dia punya sendiri itu dia apa, tak dapat. Kalau dia mencuri orang lain punya, paling kurang orang lain punya. Tapi ini diri sendiri pun dia boleh hancurkan benda tu, barang dia. Maka seolah-olah ni itu lagi teruk lah. Kalau kita pun kalau barang orang lain, kita tak ada rasa ralat sangat. Tapi barang sendiri rasa teruk sikit lah. Tapi dia ni barang sendiri pun lah, tak pergi lah. Kalau dia toih kereta orang, toih kereta dia pun tak apa. Toreh kereta orang tu tak elok lah. Tapi kalau dia toreh kereta dia, siapa nak kereta dia kena toreh? Tapi apa salahnya dia pun toreh. Itu bodoh namanya. Dan itu aswa usariqah, itu paling teruk sekali pencuri mencuri dalam salat. Bagaimana mencuri dalam salat? Maka Nabi kata la yutimmu ruku'a wala sujudaha. Kata Imam Al-Baji, dikhususkan sujud dan rukuk itu kerana dalam dua-dua perkara itulah yang orang sering mencuri, yang orang sering tidak menyempurnakan dalam salat itu rukuk dan sujud. Berdiri okey saja. Kalau dia berdiri ke nak cepat sangat pun berdiri, dia tetap berdiri juga. Masih ada ni lagi. Tapi rukuk dan sujud sentiasa, kadang-kadang yang banyak orang mencuri atau yang banyak orang yang tidak menyempurnakan dalam dua perkara itu, rukuk dan sujud. Dan dikatakan juga dia mencuri atas dan dinamakan pencuri itu atas makna annahu khiyanatun fi ma'tamana ala adaihi, kerana dia telah mengkhianati apa yang sepatutnya dia tunaikan dalam solatnya. Jadi yang sepatutnya ditunaikan iaitu rukuk dan sujud dengan sempurna dengan tuma'nina, tapi dia mengkhianati perintah itu dan dia mengkhianati amanah yang sepatutnya dia melakukannya tapi dia tidak buat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ni hadis mursal, hadis yang terputus sanadnya kepada Rasulullah, tapi hadis ni sahih, disambung dengan riwayat-riwayat lain daripada Abu Hurairah, Abu Sa'id, seperti yang disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Cuma dalam riwayat Muwatta ni dia mursal, dia tak bawa penuh ataupun dia terputus. Daripada An-Nu'man bin Murrah anna Rasulullah, bahawasanya Rasulullah, An-Nu'man bin Murrah dia bukan sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya sahih dengan jalan periwayatan yang lain. Berikutnya, wa haddatsani an Malik an Hisham ibn Urwata an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum. Itu dapat lain dah.
hadis yang tadi yang kita bacakan dan yang sebelumnya, itu lebih memfokuskan kepada tuma'ninah yang wajib ke atas setiap orang yang melakukan solat. Hadis yang kedua yang kita dah bacakan dulu itu, Nabi melihat daripada belakang Nabi, dan itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-dua hadis dan hadis-hadis yang lain menunjukkan siapa yang tidak tuma'ninah, solatnya tidak sah, solatnya batal. Jadi wajib tuma'ninah. Hadis yang kita bacakan tadi, yang berikutnya dia baklimlah. Daripada Hisham, daripada Urwah, dari bapanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Daripada Malik dan Hisham bin Urwah dari ayahnya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah sebahagian dari salat kamu di rumah, lakukanlah sebahagian dari salat kamu di rumah. Dalam Muwatta' ni dia himpun dalam bab jami'us salah ni, semua himpunan-himpunan dalam persoalan salat, maka dia campur-campur saja, dia tak bagi-bagi bab. Jadi yang ni dah bab salat di rumah. Jadikan sebahagian salat kamu di rumah. Dalam riwayat ini mursal inda jami'ir ruwat, ada sebahagian hadisnya mursal, tetapi dan Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud juga meriwayatkan benda yang sama daripada Tariq Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan, daripada Ubaidillah Ibn Umar, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikanlah sebahagian salat-salat kamu semua di rumah-rumah kamu. Sebahagian para ulama sebut untuk diturunnya rahmat Allah Ta'ala dan jauh daripada riya. Itu faedahlah, supaya rahmat Allah dapat dan jauh daripada riya. Rahmat Allah maksudnya bila kita salat dekat rumah, kita buat amalan salih, amalan ibadah dekat rumah, maka Allah Ta'ala menyukainya, dan rahmat Allah Ta'ala diberilah kepada orang yang melaksanakan amalan salat. Dan orang yang melakukan salat dekat rumah, maka syaitan dia tak suka lah. Syaitan dia tidak suka orang yang buat amalan salat dalam rumah. Baca Al-Quran dia tak suka, zikir ke dia tak suka, yang dia suka buat dalam rumah tak ada apa-apa ibadat. Maka rumahnya mati seperti kubur, ataupun mati seperti rumah yang kosong, yang tak ada apa-apa perhiasan. Sebab itu mesti menjadikan sebahagian salat kita di rumah, dan mesti membaca Al-Quran di rumah, supaya rumah kita dijauhi oleh syaitan dan diberi oleh Allah Ta'ala rahmat, dan jauh daripada riak, jauh daripada riak. Jadi salat depan orang mungkin riak, jadi disuruh untuk salat sebahagiannya di rumah, supaya dia menjauhkan kita daripada riak. Jadi kalau kita salat dekat rumah, siapa nak tengok? Tak ada siapa pun nak tengok. Jadi di situ datang apa nama, ikhlas. Kita buat itu kerana Allah Azza wa Jal. Boleh jadi dua lah. Satu, semayangnya bertambah elok. Yang kedua, salatnya kurang elok daripada dia salat yang dengan jemaah tu. Itu ada khilaf ulama, tapi yang rajahnya salat sunat, nanti kita sebut. Masalah riak tadi tu, kalau salat depan orang dia buat elok, salat belakang sendiri-sendiri, macam hadis yang sebelum tu, la yutimma ruku'ahu wala sujudahu, cepat dia sembahyang dia. Kadang-kadang tak ada tuma'ninah sebab dia sembahyang seorang-seorang, cepat dia. Jadi kalau dia sembahyang dengan jamaah, okey, ataupun terpaksalah. Kalau sembahyang dekat masjid, terpaksalah. Nanti kalau sembahyang laju, nanti orang kata apa pula? Orang yang tak heran sembahyang laju ni orang Pakistan, orang India. Cuba tengok lepas dia sembahyang jamaah, dia sembahyang witir kah, dia sembahyang sunat kah, tak tahu macam mana cara. Lepas Jumaat juga, tengok cara dia sembahyang macam mana. Duduk sebelah dia, cuba test baca Fatihah secepat yang anda boleh. Duduk sebelah dia, test baca Fatihah secepat yang kita boleh. Cepat dia lagi. Terus bangkit,
Tak lagi rukuk terus bangkit, tak habis rukuk lagi dah sujud dah. Tapi lepas dua rakaat lagi eh, rajin benar dia sembahyang. Tapi tak ada tumanina, laju je. Jadi mudah-mudahan kita solat bersendirian itu jauh daripada riak dan kita buat dengan elok lah. Terutamanya solat malam, siapa bangkit malam dah tak ada siapa tahu pun. Qala Abu Umar qil an-nafilah. Kata Abu Umar yang dimaksudkan dengan solat dekat situ nafilah, sunat an-nafilah. Wa qil, dan dikatakan al-maktubah, yang wajib. Sebahagian ulama berpendapat wajib. Li ta'limil ahli hudud as-salah, untuk mengajarkan keluarga cara solat. Untuk mengajarkan keluarga cara solat, maksud solat wajib. Kemudian sebahagian wahu asbat ahyanan minat ta'limi bil qawl, bila kita mengajar, maksudnya bila kita solat dekat rumah tu kita mengajar, dan ianya lebih asbat, lebih bagus daripada hanya kita ajar dengan bercakap saja tanpa menunjuk. Wa min alal awal za'i wa man alal awal za'idatun wa ala saniyah tab'idiyah. Kata dalam al-istizkar qil an-nafilah, kata dalam kitab al-istizkar ataupun dalam ada dalam tabhid Ibn Abdul Bar, an-nafilah solat sunat. Wa qil, ada juga yang kata al-fariidah, yang wajib. Liyaqtadi bikum ahlukum, untuk ahli keluarga ikut sekali. Wa man la yakhruju ila al-masjidi wa man yalzumukum ta'limuhum, dan orang yang tidak keluar ke masjid maka kita dapat mengajarkan mereka cara solat. Qala ta'ala, kata Allah Ta'ala, dikatakan dia bawa qaul qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan keluarga kamu, jauhkan diri kamu dan keluarga kamu api neraka Allah Azza wa Jal. Maka dia ajar solat dekat rumah. Wassalatu idha utliqat innama yuradu bihal maktubah. Kata sebagian para ulama, salat apabila disebut secara umum dalam Al-Quran dan Sunnah merujuk kepada salat yang wajib. Salat apabila disebut dalam Quran dan Sunnah merujuk kepada al-maktubah, salat wajib. Fala yakhruju an haqiqati ma'naha, dan tidak keluar daripada maknanya melainkan dengan ada dalil dan tidak boleh ditakwil. Itu bagi yang berpandangan itu wajib, salat wajib dekat rumah tadi tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, salatul jama'ah tafdulu salatal fadhi bi 25 darajah. Salat jama'ah itu lebih afdal daripada salat bersendirian dengan 25 darjah. Dan dalam hadis itu tidak dikhususkan jemaah yang mana. Adakah jemaah dekat masjid ke, ataupun jemaah dekat rumah ke, ataupun mana-mana jemaah. Wa qala alaihi salam, akramu buyutakum bi ba'di salatikum, muliakanlah rumah-rumah kamu dengan sebahagian salat-salat kamu. Fa awma'a ila tarjihin anna al-murad al-fariidah. Maka sebagian ulama lebih mencenderung kepada yang dimaksudkan jadikan sebagian salat itu salat yang wajib berdasarkan yang kita sebutkan tadi dari dalil tadi tu. Tetapi as-sahih, yang sahihnya ialah salat sunat. Yang sahihnya ialah salat sunat, kata al-Imam Al-Baji. Al-Baji ni kibar Malikiyah, ulama besar Maliki. Jadi kata as-sahih an-nafilah sunat, seperti yang disebut dalam riwayat-riwayat yang lain. Kemudian dengan riwayat daripada Isa bin Dinar dan Ibnu Nafi', iz la khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada khilaf ulama yang Nabi ingkar daripada jemaah tak datang kat masjid itu ialah yang wajiblah. Maksudnya kan Nabi kata Nabi nak bakar rumah orang yang tidak salat jemaah kat masjid tu, maksud menunjukkan yang wajib dekat rumah, yang sunat tu dekat rumah. Yang wajib di masjid, yang sunat itu dekat rumah. Kata al-Imam al-Qurtubi juga sama, yang dimaksudkan itu ialah salat sunat, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir secara marfu', idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Dalam hadis Muslim,
apabila qada, apabila telah selesai salah seorang kamu daripada salat dekat masjidnya, falyaj'al, kemudian maka jadikanlah untuk rumahnya nasib sebahagian daripada salat-salatnya. Maksudnya sunatlah. Bila dah habis sembahyang dekat masjid, maksudnya yang wajib, maka jadikanlah sebahagiannya pula dekat rumah, maka dia merujuk kepada sunat. Kata Al-Hafiz, walaysa fihi ma yanfi al-ihtimal. Tapi kata Al-Imam Al-Hafiz, tapi hadis itu tidaklah menafikan ihtimal. Ihtimal boleh kata wajib juga. Hadis yang Nabi kata sunat itu, dia kata tidaklah menafikan kebarangkalian boleh juga yang wajib tu. وَقَدْ حَكَى عِيَادْ عَنْ بَعْدِهِمْ أَنَّ مَعْنَاهُ جَعَلُوا بَعْضَ فَرَائِدُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. Itu juga disebut oleh Iyad, bahasanya daripada sebahagian daripada para ulama, maknanya jadikanlah sebahagian daripada salat-salat wajib kamu dekat rumah. لِيَقْتَدِيَ بِكُمْ مَنْ لَا يَخْرُجُوا إِلَى الْمَسْجِدِ, untuk orang-orang yang tak pergi masjid di kalangan orang perempuan ataupun siapa-siapa yang keuzuran untuk ikut sekali. Wa hadha wa in kana muhtamilan lakin al awwal huwa ar rajih. Tapi kalau ia pun hadis itu boleh ihtimal, boleh kebarangkalian salat wajib di rumah, tetapi tetap yang rajihnya sunat. Tetap yang rajih, yang tepatnya ialah sunat. Dan kata Al-Imam Nawawi, la yajuzu hamluhu ala al-faridah. Tak boleh hadis ni dibawa bermakna faridah. Dia tidak bermaksud salat yang wajib. Wa ka'annahu li hadithis sahihain, ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdala salatal mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Dan juga hadis dalam sahihain Bukhari dan Muslim, wahai manusia, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kamu itu. Fa inna afdal salatal mar'i fi baitih, sesungguhnya yang afdal salat seseorang itu di rumah, melainkan illal maktubah, melainkan yang wajib. Jadi banyak dalil-dalil yang mengkhususkan hadis yang awal tadi tu. Hadis yang awal dia tak sebut, dia kata ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan sebahagian salat-salat kamu dekat rumah. Tapi oleh kerana dah ada hadis-hadis tadi Muslim yang dalam sahihain Bukhari dan Muslim, dan juga yang lain-lainnya yang mengkhususkan illal maktubah, boleh yang afdalnya sembahyang dekat rumah, tetapi wajib, melainkan yang wajib. Jadi faedahnya, sembahyang sunat afdal dekat rumah. Salat sunat afdal dekat rumah, dekat masjid tidak afdal. Wajib yang maktubah ataupun yang wajib, maka ianya dilakukan dekat masjid. Wallahu a'lam. Berikutnya bab lain pula. Wa haddatsani an Malikin an Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaqul idza lam yastati'il maridu sujuda aw ma'a bi ra'sihi ima'an أو ماء برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. Daripada Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah ibn Umar kata, إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيدُ السُّجُودَ, kalau orang yang sakit tidak mampu untuk sujud, أو ماء برأسه إيماء, buatlah isyarat dengan kepala. Walam yarfa' ila jabhatihi syai'an, jangan angkat sesuatu kepada dahinya. Jangan angkat sesuatu kepada dahinya. Ini orang yang sakit. Hadis itu diriwayatkan Abdullah ibn Umar. Dalam riwayat yang lain daripada Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma, ada Rasulullah rajulan min ashabihi maridan. Nabi satu hari, Nabi pergi ziarah sahabat dia, salah seorang sahabatnya sakit. Wa ana ma'ahu, kata Abdullah bin Umar, aku bersamanya. Fadakhala alaih, masuk kepadanya. Wa huwa yusalli ala ud, dia sedang salat atas ud. Ud tu kayu, satu benda kayu lah. Fawada'a jabhatahu ala al-ud, dan dia pun meletakkan dahinya atas kayu tu, al-ud. Kemudian fa'au ma'a ilaihi fatarahal'ud, dibuat isyarat kepadanya, maksudnya buat isyarat
buang-buang kayu ni. Fa'auma'a, kemudian fatarahal ud. Maka dia pun tolak lah ke tepi kayu tu. Fa'akhadha wisadah, kemudian ambil bantai pula. Dah tolak, dah tolak kayu, main ambil bantai pula. Buh pula situ, buh bantai. Faqala Rasulullah, kata Nabi, da'ha ank, jauhkan daripada engkau, tinggalkan benda tu. Yani wisadah itu bantal tadi tu. In istata'ta an tasjuda 'ala al-ard, kalau kamu mampu sujud atas bumi. Wa illa fa'auma'a ima'an, kalau tak boleh buatlah isyarat dengan kepala. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ik, dan jadikanlah sujud engkau itu lebih rendah daripada rukuk. Okay, hadis tu juga yang dalam riwayat Muwatta Ibn Abdullah bin Umar, kata dalam yang kita sebutkan tadi, Abdullah bin Umar pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nampak yang tadi tu sakit, gunakan kayu, Nabi tak bagi. Nabi mula-mula Nabi buat isyarat, kemudian dia faham, dia tolak ke tepi dan dia ambil pula bantal. Kemudian Nabi cakap kat dia. Ha, kita pun macam tu lah. Kalau ada nak tegur orang sembahyang, boleh buat isyarat. Buat isyarat. Ha, tapi tengoklah kalau dia tak gelak lah, okay, eh. Kalau dia tak faham, main dia gelak lah, susah. Tulis nota. Ataupun cakap saja. Nah, yang kali kedua bila letak bantal, Nabi kata, jauhkan bantal tu, jangan buat, jangan angkat bantal tu. Kalau boleh sujud atas bumi, kalau tak boleh isyaratkan kepala, jadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Dan itulah disebut oleh jumhur ahli ilm, para ulama, bahawasanya karahah, makruh ataupun dibenci sujud orang yang sakit itu dan dia mengangkat sesuatu, sama ada wisadah, bantal ataupun kayu, ataupun kita sekarang masuk kayu tu mungkin meja lah. Semayang atas katil ke baring, dia angkat meja rehal ni, dia letak atas katil dia sekali untuk dia sujud. Jadi tidak perlu. Kata Imam Malik, qala malikun fil marid allazi la yastadi'u sujud annahu la yarfa' ila jabhatihi syai'an. Kata Imam Malik kepada orang yang sakit yang tak boleh sujud, Nabi dia kata, Imam Malik kata, jangan angkat kepada dahinya sesuatu pun, wala yansibu baina yadayhi wisada, dan jangan diletakkan bantal di depannya, wala syai'an yasjudu alaih, dan jangan buat apa-apa untuk dia sujud atasnya. Bagi orang yang sakit hanyalah ima'an saja. Kata al-Imam Syafi'i, la yarfa'u ila jabhatihi syai'an liyasjuda alaih, jangan dia mengangkat sesuatu kepada dahinya untuk dia sujud atasnya. Li'annahu la yuqalu lahu sajidun, kerana dia tak dinamakan sujud, benda tu tak namakan sujud, sehinggalah dia meletakkan dahinya dekat bumi baru namanya sujud. Kalau dia ambil meja, dia sujud atas meja, itu tidak nama sujud. فَإِنْ وَضَعَ وِسَادَةَ عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. Tapi kalau dia salat biasa, dia bubuh bantal depan dia dan dia sujud atas bantal itu, sah salatnya, insyaAllah. Ya, dah malas sangat ataupun nak sedap sangat, ambil bantal yang duduk lepak depan TV tu, bantai besar ke apa, dia bubur bantai, dia sujud atas tu, kira sah juga. Jangan gerakkan bantai tu ke atas tu, tak boleh. Angkat tak boleh, letak boleh, tapi sujud betul lah, sujud betul tak batu, itu bid'ah. Batu tu satu tak sedap. Batu kasar, nak tak batu apa. Jadi tak batu satu je, pop syiah. Itu apa nama, menjadikan tanah Karbala itu suci, itu bidah, bidah rafidah. Dia menganggap sesuatu tempat tanah itu bersih dan suci, maka itu bidah. Merah Melayu kita, student-student Mesir Melayu kita pergi kat Mesir, yang cerita saya ni ustaz daripada Yaman. Ustaz Melayu tapi Yaman. Asiqah orangnya. Dia belajar kat Yaman. Dia cerita pok-pok Melayu kita, budak-budak Melayu kita yang belajar kat Mesir,
Bila nak exam, pergi berombongan pergi ke Yaman. Ha, bila nak exam, rombongannya pergi ke Yaman. Pergi ke Hadramaut. Dari mana? Daripada Mesir. Tak tahu je. Punya jauh nak, oleh kerana nak exam. Jadi dia pergi ke Hadramaut. Kat situ dia pergilah pergi kubur-kubur wali ni. Dia pergilah kubur-kubur, kata kubur Nabi ke, kubur wali ke. Dan kita tahu Hadramaut tu memang tempat-tempat sufi ngarut tu. Yang orang yang daripada Hadramaut tu bila datang Malaysia, oh, beribu-ribu orang sambut. Dia dekat Yaman tak disambut pun. Habib tu dekat Yaman tak ada siapa kisah pun. Tak terkenal pun. Datang Malaysia, oh, banyak orang ni Habib, Habaib, geng-geng tu lah. Ha? Yang tu lah. Ya. Jadi pergi ke Hadramaut, pergi ke tempat-tempat tu untuk bertawasul kepada kubur dan sebagainya. Bila nak balik, sibuk suruh student Malaysia yang belajar kat Yaman tolong bagi duit lah nak balik pergi sana kemari, ke sana kemari. Kemudian kat airport kena tahan. Kat airport kena tahan, tak lepas. Polis check lah benda-benda bag tu. Tanah kubur dia bawa balik. Dia bawa balik tanah kubur. Tengin. Punya banyak tanah kubur. Punya banyak ialah tanah tu sebab dia ada etikad barakah tu. Ha, semua tu mengarut je. Ngaji apa kat masjid? Tak tahulah, ngaji agama kot. ngaji agama dekat Mesir. Tapi kalau ngaji yang lain-lain tu okey lah juga dah. Yang mengaji bukan mengaji agama tu okay. Tapi yang banyaknya mengaji agama. Yang mengaji medik kat Mesir tak buat kerja bodoh macam tu. Yang buat kerja tu orang agama ni, yang ngaji agama ni. Dah lah pergi Mesir duk mengaji orang Melayu lah. Bukan nak pergi cari syekh-syekh Arab tu belajar. Lepas tu pergi Yaman, pergi ambil tanah tanah kubur, pergi tawasul. Mengarut. Tu budak-budak ngaji agama tu teruk. Bila cakap kepada dia macam-macam, banyaklah hujah dah. Boleh lah, ulama' lah, apa benda lah, boleh tawasul kepada orang mati. Macam-macam lah dalil bawa keluar. Pergi-pergi ke Yaman, semua dah ikut bacaan Yaman. Gulau, gul, gul, gul. Qaf tu ga. Orang Yaman kan wagala, wagala. Qal tu ga, go. Wagala, wagal. Dia pun baca Quran gul wallah wa'ad. Yang banyak ngaji dekat Yaman, dekat Hadramaut tu pok-pok Indonesia. 80%, 90% semua Indon. Orang Melayu kita yang mengaji situ, balik-balik sini, nyong-nyong geng-geng Habib main buh-buh serbu sini tu. Mulalah. Dia pun slang Indon dah cakap. Yang mana pergi India, main balik slang India. Yang mana pergi Yaman, tapi tak cakap Yaman dah. Tak cakap Arab, dia cakap Indonesia. Habis, bila tanya, kenapa hang baca wagul ni? Mana ada kiraat? Oh, kiraat itu Habib tu mimpi. Jumpa Nabi dan kiraat itu diambil dalam mimpi. Semua mengarut. Tolong ngaji agama. Ikut suka dia. Tak ada manhaj, tak ada metodologi. jadi jangan nak ikut panggil apa-apa tu. Ambil tanah lah, apa benda lah. Sujud atas tanah. Ambil tanah tu tak tahu dia nak buat apa. Kalau dia nak tuam ke, banyak tanah lain. Itu semua mengarut bidah. Jadi sebahagian salaf, banyak di kalangan para salaf menyatakan tidak boleh mengangkat sesuatu bila nak sujud bagi orang yang sakit. Wa ba'duhum i'tabara dhalika muhdathan, dan sebahagian daripada mereka menganggapnya sebagai benda baru, bid'ah. Lam yakun ma'rufan fi ahdin nabi, yang tidak dikenali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
وأن عبد الله ابن مسعود أنه دخل على أخيه يعوده وهو مريض فوجده يسجد على العود فطرحه وقال إن هذا شيء عرض به الشيطان ضع وجهك على الأرض فإن لم تستطع فأومي إماء Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila dia pergi menziarahi saudaranya, adik-adik dia, waktu sakit, dan dia nampak dia sujud atas meja, aud, kayu. Fatarahahu, dia ambil dan dia buang. Waqal, dan dia kata, Inna hadha syai'un arata bi syaitan. Benda ni main syaitan yang bubuk. Belum depan tu. Kemudian, da' wajhaka alal ard. Letak muka engkau atas tanah, atas bumi. Fa illam tastati', kalau tak mampu, fa umma ima'an, maka ima'an. Apa nama, isyarat dengan kepala. Dan itu juga menunjukkan bahawasanya Islam itu mudah dan jangan disusah-susahkan. Tak boleh sujud cara betul, maka dia buat ima'an, isyarat dengan kepala. Ada apa soalan? Berikutnya, وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عبد الله ابن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. Daripada Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, anna Abdullah ibn Umar kana idza jaa al-masjid, bila datang masjid, waqad sallan nas, orang pun dah sembahyang, bada'a bi salatil maktubah, maka dia mulakan dengan salat yang wajib, yang fardu, walam yusalli qablaha syai'an, dan dia tidak salat sebelumnya dengan sesuatu salat pun. Kerana dia memulakan dengan yang wajib, itu lebih utama. Kata ulama al-Baji, in daqal waqt 'anil faridah wa nafilatan qablaha bada'a bil faridah wa lam yajuz an-nafl qablaha wa in ittasa' fa huwa bil khiyar. Kalau dah sempit waktu daripada menunaikan yang salat fardu dan salat sunat sebelumnya itu, maka startlah dengan salat fardu, dan tidak boleh untuk dia salat sunat sebelumnya. Dan kalau sekiranya masih ada ruang, maka dia ada pilihan, bil khiyar. Dia masuk masjid, orang dah sembahyang. Maksudnya orang tengah sembahyang mungkin. Orang sedang dah mulakan sembahyang dah, waqad sallan nas. Maka dia, bila dia masuk masjid, yang pergi kata nak qabliyah tu buat apa? Aha, teruskan masuk dalam saf. Kerana hadis yang lain lagi, apabila masuk masjid, wal imamu ala halin, dan imam atas sesuatu perbuatan, maka buat sebagaimana yang imam buat. Masuk masjid saja ada imam dah sembahyang dah, yang wajib, apa, imam yang utama, maka ikut, tidak ada salat sunat sebelumnya. Bagi kita dah sebut, bagi mereka yang melaziminya boleh qada setelah daripada itu. Bagi yang tak melaziminya, terus main wajib, sekejap lagi tak payah qada lah yang ada yang sebelum tu. Sebab dia jenis tak buat. Walam yusalli qablaha syai'an. Begitu juga kalau sekiranya kita masuk masjid, waktu sempit, atau masuk-masuk-masuk, nampak bila dah keluar tu. Bila dah keluar lah. Ataupun nampak imam dah berjalan, dah nak ke tempat imam tu, maka tak payahlah solat sunat dah. Orang dah nak start solat wajib dah. Sedangkan orang yang dah sembahyang sunat sekalipun, maka bila imam telah pun nak start solat yang wajib, maka fala salata illal maktubah. Apabila solat telah diiqamatkan, fala salata illal maktubah. Tak ada sembahyang lagi melainkan yang wajib saja, yang fardu. Jadi dia tengah sembahyang, orang dah kamat, maka berhenti sembahyang sunat itu, terus masuk dalam saf.
Itu juga tengok juga keadaan. Kalau dah kita dah tayyib akhir dan kita dan untuk takbiratul imam sama dengan imam, maka habiskan sembahyang tu. Bagi salam dan masuk dalam saf dan dia dan untuk takbiratul ihram. Bagi yang baru start tiba-tiba dah qamat, memang tak dan untuk takbiratul ihram. Maka dia terus tinggalkan salat sunat dia itu dan terus masuk dalam saf, tak payah bagi salam. Tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia masuk dalam saf. Tak payah, terus berhenti dan terus masuk dalam saf. Ada soalan setakat itu? Berikutnya bab lain pula. Bab cakap bab lain pula. Wa haddatsani an Malik an Nafi' anna Abdullah ibn Umar marra ala rajulin wa huwa yusalli fasallama alayhi faradda ar-rajulu kalaman faraja'a ilayhi Abdullah ibn Umar faqala lahu idha sullima ala ahadikum wa huwa yusalli fala yatakallam waliushir biyadihi. Daripada Malik dari Nafi' anna Abdullah ibn Umar marra ala rajulin wa huwa yusalli, dia lalu kepada seorang yang sedang salat, kemudian fasallama alaihi faradda ar-rajulu kalaman, dia pun bagi salam kepadanya, orang tersebut menjawabnya dengan ucapan salam. Faraja'a ilaihi Abdullah ibn Umar faqala lahu, kemudian Ibn Umar pun patah balik pergi dekat dia, faqala lahu idza sullima ala ahadikum wa huwa yusalli, apabila telah pun diberikan salam sedang dia sedang salat, fala yatakallam wal yushir biyadih, janganlah dia menjawab dengan ucapan tetapi dengan memberi isyarat. Ini juga daripada Abdullah ibn Umar. Dia lalu kepada seorang yang sedang salat, dia bagi salam. Tak, maksudnya marrah, dia lalu ala rajulin, dia lalu melintas, mungkin dia lalu, dia bagi salam, orang tu tengah sembahyang. Fasallam, dia bagi salam, orang lelaki tu jawab salam. Dia lah assalamualaikum. Mungkin tak pasal ataupun Allah alam. Mungkin nak bagi salam, mungkin nak bagi salam juga. Orang semayang tu jawab, waalaikumsalam. Dia patah balik. Mungkin dia dah melepasi orang tu, dia dah marah, bagi salam, dia tengok jawab salam pula dia ni, patah balik. Maka dia kata lah, idza sullima ala ahadikum, bila salah seorang bagi salam dan sedang dia semayang, jangan cakap wal yushir biyadih, buat isyarat dengan tangan je. Buat isyarat dengan tangan, kerana bercakap itu ataupun menjawab salam mufsidu lissalati inda jumhuril ulama, membatalkan salat di sisi majoriti para ulama. Wa alaikumussalam, batal sembahyang dia. Wal yushir biyadih, hendaklah dia menunjukkan isyaratnya, iaitu juga disebut oleh al-imam Qatadah wal Hasan dan juga sebahagian besar di kalangan ulama-ulama tabi'in. Yajuzu radduhu kalaman, tapi sebahagian mereka itu juga menyatakan boleh untuk balas ucapan balik. Maksudnya boleh untuk waalaikumussalam, cuma majoriti kata tak boleh. Cuma sebahagian daripada tabi'in tadi tu, wal Hasan dan juga Qatadah, yajuzu radduhu kalaman, boleh menjawab kalaman. Abu Umar kata ijma'u ala annahu laysa alayhi an yusallim ala al-musalli, telah diijma'kan bahawasanya laysa alayhi an yusallim ala al-musalli, tak ada kepadanya untuk memberi salam kepada orang yang sedang salat. Wa ikhtalafu fi jawazihi famana'ahu ba'duhum li'annahu fi shughlin 'an raddihi wa innama salam ala man yumkinuhu ar-raddu. Dia kata maksudnya bila orang sembahyang tu tak payahlah bagi salam. Kita bagi salam kepada orang yang boleh menjawabnya. Kerana inna fi salati syughlan, kerana dalam sembahyang itu dia tengah sibuk sembahyang. Cumanya mungkin
kita dah sebut hadis sebelum ni, mungkin kita tak perasan dia sedang sembahyang, maka kita bagi salam pada ketika itu, isyarat dengan tangan lah. Kalau kita dah nampak dia ada sembahyang, tak payahlah bagi salam. Dah nampak dia saja je, assalamualaikum. Itu tak payahlah. Tapi kalau kita masuk-masuk, assalamualaikum, oh sembahyang pula kan. Masuk bilik kawan kita, mungkin dia tengah sembahyang. Kita tahu kawan kita duduk dalam masjid, kita masuk, kita bagi salam, oh sembahyang pula. Jadi itu, kita bagi salam, maka cara menjawabnya hanya isyarat saja. Contoh isyarat, tak disebut macam mana isyaratnya. Maka boleh macam ni ke, boleh macam ni ke, macam ni, melampau. Kalau dia nampak, kita pun kata, apa-apa saja isyarat kita biasanya macam ni lah tak? Nak tunggu macam ni, nak okey, sat, kan? Macam tu. Jadi mungkin isyaratnya macam tu juga. Apa-apalah. Yang memberi faham. Jadi biasanya kalau orang beri salam, sabar sat, tunggu sat. Tahan tu. Ataupun dia buat bahasa isyarat. Macam mana bahasa isyarat beri salam? Tak tahulah, jawab salam. Tengok sembahyang. Contoh lah kan. Tak membatalkan solat, tak batal. Kalau orang bisu, apa benda tu, tak tahu lah kan. Dia saja Kristian lah, alam kata Kristian lah. Jadi tak disebut isyaratnya, sama ada macam ni ke, macam mana, apa-apa lah. Ada apa-apa soalan? Tiga, empat. Kita baca habiskan ada empat lagi. Wa haddatsani an Malik an Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaqul man nasiya salatan falam yadhkurha illa wa huwa ma'al imam fa idza sallama al imam falyusalli salata allati nasiya thumma liyusalli ba'daha al ukhra. Ia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar, barang siapa yang lupa salat dan ia tidak mengingatnya kecuali ketika ia salat bersama imam, maka ketika imam salam, hendaknya ia melakukan salat yang ia lupa. Setelah itu ia melakukan salatnya yang lain. Idza sallama al-imam falyusalli salata allati nasiya. Bila dia salat imam, kemudian dia lupa solat yang dia lupa tu, sedang dia sembahyang bersama dengan imam, summa liyusalli ba'da al-ukhra, itu allati sallaha ma'al imam, wa bihadha qala al-a'immatu salas. Maksudnya lepas dia salat yang bersama imam itu, lepas itu dia salat yang dia lupa tu. Kemudian summa liyusalli ba'daha al-ukhra, kemudian dia pergi sembahyang lagi, dia terjemah melakukan salatnya yang lain, katanya allati sallaha ma'al imam, yang salat yang telah pun dia sembahyang bersama imam tu. Maksudnya dia sembahyang zuhur, dia sembahyang asar, dia terlupa dia tak sembahyang zuhur. Lepas habis dengan imam tu dia sembahyang zuhur,
sebab dia lupa, kemudian ulang asar tadi tu. Ulang asar yang dia telah sembahyang bersama imam tu. Allati sallaha ma'al imam. Wa bihadha qala al-a'immatu as-salasa, itu disebut oleh imam yang tiga. Mazhab yang tiga. Wa qala Syafi'i ya'taddu bi salatihi ma'al imam wa yaqdi allati dhakar. Yang kata al-imam Syafi'i, dikira salatnya bersama imam, cuma dia qada yang mana dia lupa saja. Al-imam Syafi'i kata dia qada salat yang dia lupa saja. Yang dia salat dengan imam tu cukup dikira, sebab dia baru ingat waktu dia sedang salat asar sama dengan imam tu. Dia Zuhur tadi pun dia tak sembahyang. Mungkin tertidur lah. Ataupun dia ingat dia dah sembahyang tapi dia belum sembahyang. Lepas bagi salam tu, dia sembahyang lah Zuhur tadi tu sebab dia baru teringat. Iaitu idza nama salatin aw nasiya. Kalau dia tertidur ataupun terlupa, maka dia salat bila mana dia ingat. Tapi bila dia ingat tu, dia tengah sembahyang. Lepas sembahyang, itulah dia sembahyang yang dia ingat tu. Kalau ikut yang mazhab yang tiga lagi, tak kira. Dia kena sembahyang Zuhur, kemudian diulang balik salat asar yang telah pun dia salat bersama imam. Dia dah niat asar, sekejap lagi tukar-tukar niat kan, dia kata batal pula. وحدثني عن مالك أن يحيى ابن سعيد أن محمد ابن يحيى ابن حبان أن عمه واسع ابن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله ابن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسار فقال عبد الله ابن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. Dia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pak saudara dia Wasi' bin Habban, berkata aku salat sedangkan Abdullah bin Umar menyandar belakangnya ke dinding kiblat. Ketika aku selesai salat, aku salam ke arah kiri. Abdullah bin Umar berkata, apa yang menghalangimu untuk salam ke arah kanan? Wasi' berkata, aku berkata, aku melihat engkau sehingga aku salam ke arahmu. Abdullah berkata, engkau benar. Ada yang berkata, salamlah ke arah kanan. Namun jika engkau salat, maka salamlah sekehendakmu. Apabila engkau mahu, salamlah ke arah kanan. Dan jika engkau mahu, salamlah ke arah kiri. Apa maksud dia salam tu? Tansarif. Maksud yang sarif tu bukan salam. Maksud salam assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ialah berdasarkan hadis kana sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Wala dilalata fihi ala annahu la yansarif illa an yaminihi. Wa qad qala Ibn Mas'ud aktsaru ma ra'aytu rasulullah yansarifu an shimalihi. Wa amma hadis kana yuhibbu at-tayammun fi amrihi kullahu fi tuhurihi wa inti'alihi faqad hasara ma istahabba dhalika fihi wa lam yadhkur al-insirafu wa qad kana yansarifu an yamin wa shimal qalahu Abu Umar. Nabi lepas sembahyang, maksud yang sarif itu dalam sebagai hadis, Nabi yang sarifu an yaminihi itu maksudnya bila dah habis sembahyang, Nabi pusing kanan, ataupun cara dia nak pusing ataupun cara dia nak ke belakang
ataupun ialah lepas imam, dia pusing nak ke sana ke nak ke mari? Menghadap makmum. Nak ke kanan ke nak ke kiri? Maka dalam sebagian hadis yang disebutkan tadi, kana yansarifu an yaminih. Nabi dia yang sarif dia ke arah kanan dia, an yaminihi. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan dia tidak pusing melainkan arah kanan. Hadis itu menceritakan saja dia pusing ke arah kanan, tapi tak ada dalil yang menunjukkan seolah-olahnya mesti kanan saja. Mungkin belah kiri pun ya, boleh. Wa qala Ibnu Mas'ud aksar ma ra'aitu Rasulullah sarif an shimalih. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang banyak aku tengok Nabi yang sarif belah kiri, pusing belah kiri, start belah kiri dengan ni dan dia pusing belah kiri. Kiri. Hadis ni juga yang menjadi dalil kepada mereka yang kata imam pusing kanan-kanan lah. Itu yang imam-imam Melayu kita bila dah beri salam macam ni lah. Dia pusing belah sini, kanan ataupun kiri. Tapi hadis yang lain, Nabi lepas bayang, Nabi akan pusing seluruh badannya menghadap makmum. Mungkin hadis ini, mana yang Nabi pusing? Arah kanan ke arah kiri? Dan ada hadis bahawasanya Nabi kan suka tayamun, Nabi kan suka menganan. Setiap bendanya kanan dulu, start dengan kanan dulu dan tidak kiri dulu. Cumanya Ibn Mas'ud kata tadi, aku banyak juga tengok Nabi pusing belah kiri. Ada musim belah kiri. Amma hadis tayammum fi amri kullahu fi tuhur wa di'ali faqad hasara mastahabba dhalika fihi wa lam yazkur insiraf. Hadis yang tayammum itu hanya menceritakan dalam tahara, dalam pakai kasut, dalam sikat rambut, tapi dia tidak menceritakan had mana yang Nabi pusing. Jadi apa-apa hal pun tak kisahlah. Nak pusing ikut kanan ke, nak pusing ikut kiri ke, suka timam. Janji kau dah pusing menghadap makmum. Yang penting dia menghadap kepada makmum. Berikutnya wa haddatsani an Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an rajuli min al muhajirin lam yara bihi ba'san annahu sa'ala Abdullah ibn Amr ابن العاصي أصلي في عطن الإبل فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراه الغنم. Hadis ini pun selalu kita dengar daripada Malik bin Hisham bin Urwah dari ayahnya yang berasal dari kaum Muhajirin yang ia pandang dapat dipercaya bahawa ia bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, siapakah aku solat di tempat unta, maksudnya kandang unta? Dia kata jangan, solatlah di tempat pengembalaan kambing. Kandang kambing tak perlu sembahyang, kandang unta jangan sembahyang. Naik angin. Apa yang naik angin? Unta naik angin. Kadang-kadang kambing pun naik angin. Sebab wallahualam. Tapi ada hadis unta itu daripada syaitan. Unta daripada syaitan. Jadi boleh sembahyang dekat kandang kambing, tak boleh sembahyang dalam tempat unta lah. Kandang kuda pun boleh. Yang tak boleh kandang tu daripada apa, ibil ni, unta. Apa orang kata, illah sebenar wallahualam. Illah sebenar wallah. Cuma yang hadis tadi tu sebagai ulama menggunakan dia tu kerana ibil unta itu daripada syaitan. Wallahualam. Dan yang terakhir, wa haddatsani an Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab annahu qala ma salatun yujlasu fi kulli rak'atin minha thumma qala Sa'id hiya al-maghrib idha fatatka minha ar-rak'ah. Daripada Malik, dari Ibn Shihab, dari Sa'id ibn al-Musayyab, bahawa ia berkata, salat apa yang pada setiap rakaatnya ada duduk tahiyat. Ini teka-teki. Siapa nak bagi teka-teki, bolehlah. Selanjutnya ia berkata, iaitu salat maghrib apabila engkau tertinggal satu rakaat. Demikianlah sunnahnya salat tersebut. Salat yang mana setiap rakaatnya duduk tahiyat.
Subuh dua kan? Subuh lewat, masuk rakaat kedua, dia rakaat pertama, ada ke tahiyat lah. Kau dah ada tahiyat yang kedua. Ini maghrib, bila dia masbuk, maka dia masuk rakaat kedua. Of course, tahiyat. Ikut imam. Dia baca tahiyat itu sebab kena ikut imam. Kemudian yang kedua, tahiyat yang kedua. Dari awal, dari akhir, dari akhir. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa soalan? Mana? Kita solat yang mana kita lupa, yang terlupa saja yang kita dah solat. So memang tak payah ulang. Kalau kita duduk tahiyat, kalau kita nak baca tahiyat, tak masalah baca. Dia hanya ikut imam saja. Time itu dia kena ikut imam. ikut imam. Mungkin ikut imam boleh juga dia membaca tahiyat tu. Boleh juga duduk senyap. Nanti kita masuk babu jami'as salah. Dia terjemah bab kelengkapan salat. Sama juga sebenarnya bab tu, perihal tentang solat. Allahu a'lamu bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.